Hi everyone, welcome to UBI Entertainment. Kali ini kita akan membahas tentang drama-drama terbaik seorang aktris cantik yang memulai debutnya sebagai aktris pada tahun 2009 dan menjadi sangat populer karena aktingnya di film Korea terkenal berjudul Sunny. Siapa dia? Ya, siapa lagi kalau bukan Kang Sora. Oke, tanpa berlama-lama, inilah 6 drama Korea terbaik yang dibintangi oleh Kang Sora. Namun sebelum kita mulai, pastikan dulu kamu sudah subscribe channel UBI Entertainment ini. Mari sama-sama kita bangun dan kembangkan channel kesayangan kita ini. Enam, Revolutionary Love. Setelah keluar wajib militer, Si Won Super Junior akhirnya kembali membintangi drama. Dia berperan sebagai anak orang kaya yang mencoba hidup biasa. Si Won di sini beradu akting bersama Kang Sora, yang memerankan karakter wanita yang punya pendidikan tinggi, namun harus kerja part-time untuk menghidupi dirinya. 5. Warm and Cozy. Drama ini menceritakan tentang hubungan antara seorang pria dan seorang wanita yang kedua-duanya pindah dari kota yang besar dan memulai hidup mereka yang baru di Pulau Jeju. Dalam drama ini, Kang Sora berperan sebagai Lee Jung Ju dan beradu akting dengan Yoo Yeon Suk yang berperan sebagai Baek Geun Woo. 4. Doctor Stranger. Drama yang bergenre medis ini menceritakan tentang Lee Jong Suk yang berperan sebagai Park Hoon, seorang pengungsi Korea Utara yang menyeberang ke Korea Selatan dan menjadi seorang dokter jenius. Konflik percintaan dan persaingan profesi disuguhkan dengan apik dalam drama ini. Di drama ini, Kang Sora berperan sebagai Oh Soo Hyun. 3. Ugly Alert. Drama ini menceritakan tentang seorang pria konyol dan tidak berharga, namun mampu mengubah orang-orang di sekitarnya. Hal ini juga memberikan tentang arti keluarga, meskipun mereka bukan saudara, dan bagaimana setiap orang dalam jangka waktu tertentu memahami dan menyembuhkan satu sama lain, meskipun kadang-kadang mereka bisa cemburu dan mengabaikan satu sama lain juga. 2. My Lawyer Mr. Joe. Bercerita tentang kehidupan seorang jaksa sukses yang selalu memenangkan setiap kasusnya. Ia pun kemudian jatuh miskin setelah mengungkap kasus korupsi besar dan memilih untuk menjadi seorang pengacara. Sora di sini berperan sebagai pengacara muda yang sedang mengalami dilema dengan karirnya. Ia kemudian bertemu dengan Dale Ho dan memutuskan untuk bekerja dengannya. 1. Incomplete Life. Drama ini punya judul lain yaitu Mi Saeng. Bercerita tentang kehidupan para pekerja yang hidupnya bergantung pada gaji, serta bagaimana perjuangan para pekerja dalam menghadapi berbagai intrik dan masalah di tempat kerja. Di drama ini, Kang Sora berperan sebagai An Yong Yi. Nah, itulah tadi 6 drama Korea terbaik yang dibintangi oleh Kang Sora. Semoga bisa menjadi referensi untuk drama yang akan kamu tonton selanjutnya. Jika ada yang mau menambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. Like, share, and subscribe UBI Entertainment. Kamsahamnida.